Yo, what's up guys? Balik lagi bareng gua Jason Cuardi. Jadi guys, pada video kali ini aku pengen coba untuk menggacat icon touch ya, icon touch di event TOTS ini guys. Nah, jadi yang pengen ku coba itu icon touch ini. Dan mungkin kalian bakal ganti pemain 112 atau 111 ya. Tapi untuk aku bakal pakai all in semuanya ke ini guys. Gacha, ya jadi kita bakal gacha. Dan kalau hoki kita berkemungkinan mendapatkan KK 115 ataupun Bullet 115. Nah jadi aku bakal menunjukkan hasil dari aku 10 kali gacha guys, 10 kali ya. Nah untuk sekarang sisa 72 ya token icon tosku ini. Tapi aku udah pernah gacha 8 kali di live streaming. Dan kita bakal gacha 2 kali lagi di video kali ini. Jadi pas 10 kali. Dan nanti video live streamingnya bakal ku tampilkan duluan. Dan di akhir kita bakal gacha paket ini KK 2 kali. So, ini dia videonya. Let's go. 50, pertama. Teori, kartunya kita sobek. Siapa cok bro heal cok? All in aja bang, all in. Langsung 3. All in. Nah pada bilang all in lagi. Kalian yakin guys langsung 3? All in, all in, all in. Yaudah let's go. Teori langsung 3. Semoga Messi atau Mbappe ada di sini, please. Let's go. Bruh. Hah? Cok, gak ada animasi, cok. Ih, gila, serius. Ya, ilat. Bocil all in sesat guys. 240, let's go. Ini gini banget nih, pencet-pencet. Tap-tap guys, tap-tap. Fase enggak tuh. 100, so let's go. Nanti ada poin utots. Oh ya dah, 100 aja. Ya dari 100 aja, 100 aja. Pada bilang jangan banyak-banyak. Bisa poin utots, guys. Kita coba gacha di sini. All in 4 kali atau 1-1, guys. Wangi nih hari ini. Hari ini wangi nih. All in 4 kali atau 1-1? All in, Bang. All in. All in. 1-1 gak sih guys? 1-1 kata konon, 1-1 kata full, 1-1 kata black, 1-1 kata ibal. Oke, okay, let's go guys. 1-1. Sumpah di sini dapet Messi atau Mbappe, keren sih, FIFA keren guys. Jangan, ini, let's go. Satu pertama. Teori apa guys? Teori yang hoki, teori apa? Gulitnya udah senyum-senyum bang. Iya gulitnya udah senyum-senyum guys. Teori tulis Diki. Oke, teori tulis Diki guys. Apakah Diki akan memberikan kehokian untuk kita? Diki pakai warna biru ya. Teori tulis Diki please. Becker 105 Suriname. Diki scam, Diki penipu guys, Diki penipu. Belum mandi Diki ya. Gua satu tulis namanya cuy. Kedua.
tulis Aisyah cantik. Oke, boleh. Aisyah cantik. Kita pakai warna merah supaya lebih tegas dan lebih hoki, guys. Katanya merah banyak ong ya. Let's go. Kita tunggu cahaya. Let's go. Siapa? Apa Spanyol? Kiper? MU? De Gea. De Gea 110, guys. Let's go. Aisyah cantik dan wangi, guys. Huh? Aisyah udah mandi, cuy. Aisyah udah mandi, real. Iri. Ini enggak bisa dipencet, cuy. Loh, kok gini? What the hell? Bruh. Loh. Kok gini, guys? Kok gini sih? Aisyah cheater. Aisyah penipu gak? Nge-hack Aisyah. Drama apa? Mana bisa drama gini, kocak. Kok gini, cuy? Tonton lagi, gak bisa, guys. Tuh. 2 hours later. Enggak, bukan drama, kocak. Sumpah, guys, gak bisa dipencet beneran. Apaan sih? Boong. Yang bener. Hah? Gak semua yang ngebak drama, guys. Ya ilah. Oke, tak bisa. Let's go. PE ketiga. Please, hoki. Langsung all in 2 atau 1-1, guys? Langsung all in 2 atau 1-1? 1-1. 1-1. 1-1, bang. Lebih deg-degan. Oke, 1-1, guys. Teori tulis Jason ganteng. Oke, boleh. Jason ganteng, guys. Teori tulis Jason ganteng. Maka ada animasi. Tunggu cahaya 3 kali. 2. Tiga, let's go. Jason bau, Jason. Gak mandi lu, Jason nih. Siapa sih Jason? Bruh. Ih, jangan. Jason bau, guys. Siapa yang suruh Jason? Gak jelas, anjir. Pus-pus, gak ada. Bau, Jason. Belum mandi, kocak. Oke, lanjut, guys. Teori terakhir, guys. Tulis apa, cuy? Teori apa yang hoki, guys? Terakhir, please. All in kita. Tulis CR7 The Goats. Boleh tuh. CR7 Goats. Kita pakai gabungan warna kuning dan warna biru. Selayaknya warna tim CR. Let's go. Birunya buri, guys. Birunya buri. Enggak. Bukan salah CR ya. CR gak pernah salah, guys. CR good. Oke. Jadi udah kalian tonton tadi. Hasil 8 kali gacha dan... ya, lumayan lah ya. Minimal aku dapat DG ya. Walaupun sisanya agak kroco-kroco, cuy, agak ya gitulah. Nah, jadi di sini kita bakal gacha 2 kali lagi, guys. Sayang sekali tadi aku gak dapat gulit ya. Di sini aku kurang 28. Kita mainkan yang ini dulu sekali. Baru nanti aku pertukaran 20 biji lagi dan kita bisa gacha 2 kali, guys. Kalau kakak sih jadi thumbnail bagus sih kalau aku dapat kakak nih, guys. Gak usah kakak lah, dapat gulit aja udah thumbnail bagus sih ini. Apakah FIFA sebaik hati itu untukku? 8, oke. Kita gacha 1 kali dulu tanpa teori. Teori tutup mata.
Aku mau dengar suara animasi. Nggak ada suara animasi, guys. Ke Vankara. Oke, rungkat ya. Bau, rugi. 104, cuy. Dan kita bakal gacha satu kali lagi, guys. Aku bakal buka toko dan pertukaran, cuy. Nih. 20. Nice. Last pack, please, please, please. Animasi dong, animasi dong, animasi dong, animasi. Please. Wah, biasa kalau aku pakai teori aku lebih hoki sih, guys. Teori tulis CR7 enggak. Jason Wangi. Kita pakai teori Jason Wangi ya. Dengan warna kuning dan kita ngekliknya pakai tangan kiri, guys. Apakah tangan kiriku lebih hoki daripada tangan kanan? Here we go. Seratus empat lagi, guys. Lauriente dan nggak bisa dijual ya. Jadi gimana, guys? Menurut kalian, apakah lebih bagus di gacha 115 ini dengan kemungkinan dapat 110 plus atau bagusan langsung tukar aja, guys, 111, 112 ini? Main pasti main aman, cuy. Kalau kalian tanya aku sih, menurutku lebih bagus langsung kalian ganti ya. Bisa dapat Lam, Puskas, Pauleta, Stoichkov, bagus-bagus nih, guys. Mendingan langsung kalian ganti sih. Seandainya poinku 500 bisa kembali. Oke, jadi itu dia, guys, hasil gacanya. Kayaknya yang bagus cuma The Gea doang ya, The Gea 110. Sisanya dapat kroco-kroco 103, 104, 106 gitu. Ya, nggak bakal kupake. Ya, itu dia, guys. Jadi lebih baik kalian main aman daripada gacha, oke? Thank you yang sudah nonton video kali ini. Sampai jumpa di next video. Gue Jason Suardi, pamit undur diri. Dadah!